Aksi Liga Super, dua perlawanan akan berlangsung malam ini di Lembah Kelang. Tumpuan pasti akan tertumpu kepada juara Piala Malaysia 2021, Kuala Lumpur City FC yang akan bertemu Penang FC di Ceras. Manakala PJ City FC akan menentang Kedah Darul Aman, Kedah FC di Stadium Bandaraya, Petaling Jaya. Selepas tewas 1-2 di tangan Sri Pahang FC pada 7 Mei, KL City pastinya enggan membiarkan episod hitam itu berulang. Tekanan sudah pasti dirasai oleh pengendalinya, Bojan Hudak, untuk mencipta kebangkitan selepas hanya mencatat 2 kemenangan, 1 seri dan 4 tewas. Manakala Penang FC yang kini berada di tangga tercorot Liga dengan rekod 3 seri dan 3 kalah pastinya ingin memburu 3 mata bagi mengelak dari tersingkir dari saingan Liga Super musim depan. Di Stadium Bandaraya Petaling Jaya pula, PJ City FC akan melayan Kedah Darul Aman, Kedah FC. PJ City yang bermula baik di awal musim sedikit tenggelam di 3 perlawanan terakhir pastinya mempunyai pencaturan baru agar tidak kecewa lagi. Selepas mencatat seri 1-1 bertemu Sri Pahang FC, skuad kendalian P. Manyam terus keciciran mata ketika menentang Negeri Sembilan FC dan Sarawak United. Manakala Kedah FC yang bimbing jurulatih Aidil Syahrin Sahak pasti akan menurunkan barisan jentera terbaiknya bagi memburu 3 mata berharga dalam usaha memperbaiki kedudukan di tangga keempat 3 liga selepas 7 perlawanan.